Baik, sobat bonsai, ini sudah selesai ya untuk proses pruning, kemudian sedikit pengepresan dan juga penyeleksian untuk perantingan dari bonsai berjenis serut, teman-teman. Kebetulan ini serutnya jenisnya mikro, teman-teman, yang punya daun agak kecil lah, kemudian perantingannya agak sedikit lebih rapat ya dari yang jenis biasa. Nah, kalau yang jenis ini biasanya pembesarannya agak lambat sedikit lah, seperti jenis-jenis pohon mikro lainnya, untuk pembesarannya memang pada umumnya agak lambat. Nah, untuk pohon ini sebelumnya sudah saya pernah videokan juga ya, untuk pendesainan awalnya. Yang saya mau jelaskan sedikit tentang bonsai ini adalah, pertama, gayanya, teman-teman. Ini bisa dibilang gaya semi cascade ya. Ini menggambarkan pohon yang berada di tebing, kemudian tumbuhnya dia menjuntai ke bawah, teman-teman. Kemudian untuk percabangannya yang saya buat adalah, pohon ini mempunyai banyak mahkota ya, teman-teman. Yang sekarang ada cuma 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini sebenarnya sudah ada mahkotanya, tapi ini patah, teman-teman, di tendang ayam ya. Kena tendangan ayam jago tuh. Hanya patah, tinggal dua cabangnya aja. Padahal ini sudah ada terbentuk, ada mahkota kecil lah, semi mahkota lah kalau bisa dibilang. Kemudian untuk mahkota utamanya saya pakai yang ini, teman-teman. Ini mahkota yang saya akan buat paling detail dan paling besar di antara yang lain ya. Nah, ini cuma mahkota pembantu ya. Saya, walaupun ini tempatnya agak lebih tinggi dari yang ini, tapi saya tidak buat terlalu detail yang ini, teman-teman, agar tidak mengalahkan yang ini ya, biar tetap yang ini jadi mahkota utamanya, terlihat paling detail lah. Kemudian di belakang sini juga saya buat satu mahkota juga, yang sengaja saya buat agak terlihat dari depan dari sini ya, bisa dilihat dari depan walaupun hanya sekilas ya. Kemudian yang ini maunya saya buat mahkota yang kecil, mungkin setengah dari mahkota yang ini ya, di bagian sini. Tapi mau ini sudah dipatahin sama ayam, jadi mau saya ulang lagi buatnya yang kecil aja lah, agak ke sini, agak ke belakang sedikit. Kemudian untuk di bagian belakangnya masih saya sudah dapat pertumbuhan baru, tapi agak sudah patah dia, teman-teman. Maunya ini saya juga buat satu kelompok mahkota ya, di bagian sini mau segini, di bawah dari mahkota utama ini. Tapi ini sudah patah, mungkin tak saya tunggu pertumbuhan barunya ya. Baik, teman-teman, segitu saja untuk proses yang saya lakukan hari ini. Salam satu hobi dan nikmati prosesnya.